tidak semua lokasi kita kelilingi, tapi hanya beberapa tempat utama yang akan kita kelilingi ini ya. Dalam hal ini saya akan membantu Bapak Ibu untuk menjelaskan tentang lokasi-lokasi yang nanti akan kita lewati ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya adalah kita akan memasuki Jalan Asia Afrika ya. Jalan Asia Afrika ini merupakan bagian dari Jalan Pos, yaitu yang diprakarsai oleh nama Handels. Panjang rute ini diprakarsai dari Aceh ke Penarukan ya. Panjang jalan ini kurang lebih 1000 km. Pemimpinnya ya. Lokalung ini biasanya konsepnya hampir sama di seluruh Pulau Jawa. Biasanya di sebelah barat itu ada masjid, di sebelah selatan itu ada gedung pemerintahan, di sebelah timur ada pusat perekonomian. Dulu di sebelah timur alun-alun Bandung ada sebuah mall yang besar namanya Mall Palaguna, cuman sekarang sudah diruntuhkan dan rencananya akan dibuat ruang taman terbuka hijau. Kemudian di sebelah utara alun-alun biasanya ada penjara, yaitu yang juga melambangkan peraturan itu Cinta Hati ya. Nah, kita belok di Jalan Banjir yang merupakan sebelah utara dari alun-alun yang tadi saya sebutkan. Di sebelah utara alun-alun itu ada penjara. Di Jalan Banjir ini juga ada situs penjara yang bersejarah ya, karena di situ berhubungan dengan presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Di tempat ini sebetulnya sebelum menjadi ruko atau hotel seperti ini, dulu ini adalah komplek penjara ya. Ini dulu merupakan komplek penjara Banjai. Di sini terdapat Soekarno. Itu adalah patung Insinyur Soekarno ya. Dan di sebelah kanannya yang gedung putih yang ada atapnya itu adalah sel yang dulu beliau sempat ditahan di sel tersebut ya. Lebar luas luas sel yaitu hanya sekitar 1,5 x 2,5 meter, cukup kecil ya, dan hampir tidak ada ventilasi di dalam sel. Itu hanya tempat tidur tikar dan ispot untuk buang air besar dan buang air kecil. Jadi bisa dibayangkan ya, ventilasinya hanya lubang kecil untuk mengintip keadaan di luar. Nah, di gedung penjara itu Presiden Soekarno mendekat di penjara tersebut. Ispot dibersihkan sebagai meja dan dia menulis di atas ispot. Nah, dia menceritakan, beliau menceritakan bahwa selama 8 bulan dia mencoba menyusun pledoi pembelaan dia di pengadilan. Itu merupakan saat-saat yang bagaikan neraka bagi beliau, karena dia harus duduk bersila berjam-jam untuk menulis pledoi pembelaan dia di pengadilan. Sekarang gedung ini sudah, gedung penjara ini sudah diruntuhkan karena ada peraturan dari pemerintah kota bahwa di tengah kota itu tidak boleh ada penjara, sehingga akhirnya penjara diruntuhkan dan berganti jadi tempat komersil, yaitu tempat pertokoan. Nah, kita belok ke kanan yaitu Jalan ABC ya. Jalan ABC itu bukan berarti kopi ABC, bukan ya, atau berarti apa ya, ABC itu baterai, bukan ya. ABC itu singkatan ya, A itu Arab, B itu Bumi Putra, yang C Chinese. Jadi tiga etnis itu merupakan para pedagang yang dulu berkumpul di daerah sini. Dan ini dulu adalah tempat yang komersial ya, tempat berdagang. Dan yang paling banyak berdagang adalah tiga etnis tersebut ya, yang menghidupkan daerah ini sebagai daerah komersial. Ya, kita lanjut masih di Jalan ABC. Depan kita akan belok kiri ya. Belok kiri adalah Jalan Braga. Jalan Braga itu merupakan jantungnya Kota Bandung ya. Jalan Braga itu mirip-mirip kalau di Jogja itu Jalan Malioboro, kalau di Surabaya Jalan Tunjungan ya. Jadi Jalan Braga ini dari dulu memang sudah terkenal ya. Saya yakin Bapak Ibu udah pernah ya ke Jalan Braga ya. Udah pernah ya. Jalan Braga sekarang memang sangat berbeda jauh dengan yang bentuknya sekarang. Dulu Jalan Braga merupakan jalan pintas ya, yang menghubungkan sekobanya kriminal terjadi di jalan itu pada zaman dulu. Bahkan jalan itu dikenal sebagai jalan culik dulu Jalan Braga, karena banyak penculikan yang terjadi di jalan tersebut.
cuman seiring berkembangnya waktu, akhirnya karena zaman dulu orang Belanda itu menginginkan tempat yang mengingatkan mereka dengan nuansa Eropa ya, akhirnya dipilih adalah Belanda, dibangun mirip seperti tempat-tempat di Eropa tempat mereka berasal ya, karena mereka mungkin homesick ya, karena selama di Indonesia dengan pulang ke Eropa ke Belanda, tapi tidak bisa, akhirnya merubah jalan Belanda ini seperti kampung mereka ya, karena mereka kumpul-kumpul anak muda atau banyak pelancong-pelancong dari luar negeri atau luar kota yang selalu menyempatkan datang ke Bandung, karena ada istilah belum lengkap datang ke Bandung kalau belum menyempatkan diri datang ke Braga. Ini sebelah kanan ini ada angkringan ya, makanan angkringan khas Jogja yang bisa nanti jadi pilihan kalau nanti ingin merasakan kuliner di Kota Bandung. Terus di belakang lukisan-lukisan ini itu adalah dulu merupakan toko roti atau pabrik roti, namanya Sumber Hidangan ya. Sumber Hidangan ini sudah ada sejak zaman Belanda. Sumber Hidangan dulu namanya dalam bahasa Belanda artinya rumah manis, sedangkan kue-kue yang kebanyakan rasanya manis. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sempat bisa membeli kue-kue roti di sini. Apabila nanti Ibu saat mencoba kuenya ternyata masih kurang manis, berarti saat makan kue itu Ibu harus sambil lihat saya ya. Soekarno, Sir Hatta, yeah. Ini, there is no Urazon Aquino. Kita masih jalan Braga ya. Nah di depan itu ada kafe namanya Restu Bumi. Itu merupakan kafe yang miliknya Ahmad Dhani, anggota Dewas 19. Memang kalau jam seperti ini, Jalan Braga itu memang sudah mulai ramai ya. Jadi kadang-kadang identik dengan kemacetan. Kita lanjut lagi. Nah ini yang tadi saya ceritakan, ini adalah kafe yang baru ya, bisa dibilang baru, yaitu kafe Restu Bumi yang ada di yang kepunyaan Ahmad Dhani dari Dewa 19. Dan ini ada toko yang namanya Helderman ini. Ini juga merupakan gedung bersejarah juga ya. Dulu ini merupakan toko yang menjual persenjataan zaman kolonial Belanda ya. Jadi segala jenis senjata pernah dijual di toko tersebut. Ya kita masih lanjut ya, masih jalan Braga. Blok ya. Gedung gas blok ini juga sangat bersejarah ya. Gedung gas blok ini dulu tempat menyalurkan gas-gas bagi penduduk Eropa yang tinggal di sekitaran pakai tabung ya. Tapi gas dulu disalurkan melalui pipa-pipa di bawah tanah. Jadi gas blok tadi itu merupakan tempat untuk membayar retribusi bulanan dari gas-gas yang telah disalurkan ke rumah-rumah. Sekarang sudah berubah menjadi tempat kafe atau tempat makan. Sebelah kiri ini adalah Braga City Walk. Ini merupakan mall pertama yang ada di antaranya di Braga City Walk, merupakan mall pertama yang ada di Jalan Braga. Kita masih ada di Jalan Braga ya. Tadi sudah lewat sebelah kiri itu adalah restoran yang bersejarah juga, namanya Moisson Gogerito dari bahasa Prancis. Nah, artinya Mason itu Roman, mungkin itu sama pemiliknya. Kita masih ada di Braga, nanti ke depan kita akan belok kiri ya. Belok kiri itu adalah jalan Islaminya Raja. Braga Street is more than one street. Kalau siang itu memang agak sepi ya. Tapi kalau malam, angkat menjadi ramai. Was built, was created by colonial Dutch. Kalau malam nanti akan ramai ya. For puskesmas for European only, yaitu pusat kesehatan puskesmas. We can see the building. Itu kalau malam it's banyak like the European buka sampai dini hari ya. Kalau sekarang mungkin masih belum ramai, tapi kalau nanti malam sampai dini hari akan baru terasa ramainya. Ya, kita masih ada di Jalan Sunia Raja. Nanti di depan sebelah kiri itu ada hotel Kedaton yang cukup terkenal di Bandung. Hotel Kedaton itu diambil namanya kata orang, ya kata kata orang Bandung. Kedaton itu artinya kereta datang kita nonton. Kenapa kok disebut kereta datang kita nonton? Karena berhubungan dengan di depan ini ada rel
kereta api layang ya, yang ada di atas jalan raya. Jadi setiap kali ada kereta lewat, maka yang para penghuni atau yang menginap di kedaton dapat menonton kereta yang lewat. Ya, ini adalah jalan pasarnya yang akan diadap di jalan kereta api di atas jalan raya. Di sebelah kiri, Bapak Ibu, ini ada kantor pusat kereta api Indonesia ya. Jadi jangan salah sangka ya, banyak orang menyangka kantor kereta api itu ada di Jakarta. Padahal kantor kereta api Indonesia pusatnya ada di Bandung yang tadi itu kita lewati. Sekarang kita masuk ke jalan Perintis Kemerdekaan. Kalau dalam bahasa Belanda namanya Landstraat, artinya jalan pengadilan tingkat pertama. Kenapa disebut jalan pengadilan? Tadi sebelah kiri ini ada gedung Indonesia menggugat. Ini adalah tempat pengadilan atau tempat Soekarno dan kawan-kawan di sidang. Gedung ini dibangun pada 1907, kemudian digugat dan diganti menjadi gedung pengadilan sekitar tahun 1917. Di sinilah Bapak Soekarno dan kawan-kawan diadili. Pada bulan Desember 1930 akhirnya tahun. Kemudian Gatot Mangkoepraja divonis 2 tahun. Kemudian Mas Gun itu dihukum 1 tahun 8 bulan. Dan yang terakhir Supriyadinata dihukum 1 tahun 3 bulan ya. Atau kantor gubernur pertama kali di Bandung. Dulu sebelum menggunakan gedung sate, kantor pemerintah Jawa Barat ada di gedung ini. Ini adalah gedung pertama. Dan kita sekarang masuk ke jalan Pasco Perdana. Sebelah kiri ada gereja Petro yang dihukum gereja pertama Petro Protestan ada di Bandung. Petro sendiri berarti yang menurut tersucinya berarti jalan menuju surga ya. Itu kalau di foto dari drone dari atas itu berbentuk salib gereja. Kita masih di jalan Perintis Kemerdekaan. Kita masih ada di jalan Pasco Kencana ya. Di sebelah kiri ini merupakan Taman Balai Kota ya. Merupakan kantor Wali Kota Bandung. Ini taman ini memang dulu khusus dibuka untuk umum ya. Tapi karena banyaknya sampah yang berserakan. Jadi kantor Wali Kota ini merupakan gudang penyimpanan hasil bumi para petani di Bandung, terutama kopi, teh, cina, dan lain-lain. Jadi sebelum menjadi kantor Wali Kota, ini hasil bumi. Hasil bumi itu berasal dari perkebunan yang dikuasai oleh jutawan atau orang kaya dari Belanda yang bernama Andreas de Wilde. Nah, jadi Andreas de Wilde itu merupakan pemilik perkebunan terluas zaman dulu di kota Bandung. Kalau dihitung-hitung perkiraan luas tanah atau luas perkebunan yang dikuasai oleh Andreas de Wilde itu merupakan hampir 50% dari wilayah Kabupaten Bandung yang tersebar dari Bandung Selatan sampai Bandung Utara. Sangat luas ya. Kita masih ada di jalan Pasco Kencana. Sebelah kanan ini merupakan rumah dinas untuk Pangdam 3 Siliwangi ya. Sangat luas, rumahnya memang kecil, tapi lahannya sangat luas. Perkiraan luasnya adalah 25.000 meter persegi. Di dalamnya ada lapangan tenis dan sarana olahraga lainnya. Sekarang perhatikan dasi atau pagar yang dibuat dari batu kali. Ada yang dicat warna hitam, ada yang dicat warna putih. Jadi sebelah kanan kiri, itu bisa dilihat ya, ada batu kali kanan kiri. Ini memang zaman dulu, di zaman kolonial, batu kali itu berfungsi untuk Riau atau LLRD Marta Dinata, tapi kata Perut Bandung disingkat menjadi dengan kuat akhirnya. Kita tunggunya lama. Jadi kita belok kiri saja ya, di jalan Dago atau jalan yang terkenal resminya jalan Insinyur Haji Juanda. Jalan Dago ini juga merupakan pusat segala ada di kota Bandung. Bisa pada tahun 2000-an ya, Jalan Dago ini terkenal dengan factory outlet-nya ya. Dulu factory outlet menjamur di sekitaran Jalan Dago dan Jalan Riau ya. Cuma karena
sudah sering waktu, seringnya ada penjualan online, akhirnya mereka sedikit demi sedikit mulai itu namanya gedung Brixler. Gedung Brixler bahasa Belanda ya. Brick itu artinya the Brixler means color. It from by itu warna. By the, jadi ini gedung tiga warna. Pasti heran ya kenapa kok catnya putih kok disebut tiga warna? Kenapa? Gedung ini dulu sangat penjajahan Belanda. Merupakan tempat atau gedung pertama kali dikibarkannya bendera Belanda. Bendera Belanda adalah tiga warna ya, merah, putih, biru. Jadi pertama kali bendera Belanda dikibarkan di Bandung adalah gedung ini. Karena itu, karena bendera Belanda mempunyai tiga warna, akhirnya disebut gedung ini merupakan gedung tiga warna ya. Gedung ini diarsiteki oleh Albert. Dia menggunakan desain gedung yang tanpa sudut ya, atau melengkung sudutnya, yang dikenal sebagai Art Deco Streamline. Gedung ini harus izin dari UNESCO karena sudah ditetapkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO ya. Saat ini gedung ini sudah menjadi kantor bank, yaitu Bank BTPN, yang konon saat dibeli oleh Bank BTPN harganya sekitar 36 miliar. UNESCO. Sekarang kita lanjut ya, masih di Jalan Dago. Mungkin penasaran dia kenapa kok disebut Jalan Dago. You to Yogyakarta, you to visit Jalan Dago itu kalau dari bahasa Sunda ya, cover by itu artinya menunggu atau pan dago-dago, saling menunggu. Dulu sebelum Jalan Dago ramai seperti ini, Jalan Dago itu merupakan hutan belantara ya, yang sangat lebat ya. Hutan belantara itu berisi binatang-binatang buas seperti harimau, badak, dan begal. Jadi dulu asal kata dago, jadi para petani yang mau mengirim hasil bumi ke gedung wali kota tadi harus melewati jalan ini. Tapi karena ini masih belum masuk ke hutan belantara, akhirnya mereka tidak berani kalau melewati sendirian. Jadi mereka akhirnya janjian Bandung minimal 5 atau 10 orang baru mereka baru berani untuk melewati Jalan Dago ini. Jadi mereka janjiannya itu ada di simpang Dago. We have no beach. Agak atas, we have agak utara no dari jalan ini. Surfing activity maybe. Untuk mereka para petani janjian minimal 5 atau 10 orang baru mereka berani melewati jalan ini. Cultural tourism. Gedung The Drexler tadi yang tadi saya jelaskan tadi itu dulu merupakan gedung radio ya, radio yang dulu pada zaman Jepang disebut gedung radio Domei. Nah ini kan ada pengaturan radio bagi itu untuk menekan gedung tadi. Tadi adalah gedung radio yang pertama kali menyebarkan berita tentang kemerdekaan Indonesia. Tapioka, jadi setelah peristiwa mengenai pengeboman Jepang di kota Nagasaki dan Hiroshima, berita-berita tentang proklamasi kemerdekaan itu berasal atau disiarkan oleh gedung Drexler tadi, dan untuk memperingati gedung tersebut dibuat taman radio yang akan kita lewati. Cireng dari tempat tempat apa sih yang digoreng tapioca powder to deep fry. Cireng. Ini merupakan jalan Diponegoro ya. Dikenal sebagai jalan Diponegoro. Zaman kolonial Belanda ke zaman dulu, ini namanya bukan jalan Diponegoro tapi jalan Wilhelm. You can ask to everywhere. Dan pejabat di Belanda. Di jalan Diponegoro ini, selain cukup bersejarah juga ya, kita untuk saat sekarang bisa bahkan ada tempat parah nanti di bagian depan itu sering kunjungi oleh pejabat ya, kalau berkunjung ke Bandung. Para pejabat itu kalau berkunjung ke Bandung selalu menyempatkan diri mampir ke tempat makan yang nanti akan kita lewati ya. Baik, ini kita masih di jalan Diponegoro, nanti beberapa saat lagi di depan kita akan melihat gedung ikonik yang paling terkenal merupakan simbol di kota Bandung. Ini merupakan pertanda ya, pertanda atau ide dari orang Belanda untuk memindahkan pemerintah. Di belakang aja dulu. Governor office. Not president. Office. Governor Padang Provincial. Gedung sate, you know sate? Yeah, sate. Because in the top of the roof,
there is an ornament like sate. But it's just symbolized for the fund spending 6 million golden. Golden in the colonial era. 6 million golden for build this building. It's like a ball, like meatball, but you put the stick on it. Like a sate. Cholok. Itu nanti ada gedung rumah kentang yang sekarang sudah menjadi restoran, dulu merupakan tempat dapur umumnya tentara Belanda ya, yang menyuplai makanan ke gedung pameran di depan sana. Rumah kentang. Ini memang identik dengan rumah film horor ya, dulu rumah kentang ya. Ada mitos yang bercerita dulu pernah ada tukang masak yang sudah mengidong daging itu, tapi bayinya jatuh ke dalam masak yang meninggal. Jadi akhirnya hantu bayinya bergentayangan. Tapi setelah foto itu, saya tidak kembali ke tempat. Sebelah kiri, merupakan gedung The Jarbers. Gedung The Jarbers ini merupakan cikal bakal PRD. Karena dulu di gedung ini, di zaman Hindia Belanda, setiap bulan Juni sampai Juli itu diadakan pameran. Bandung Fair lah dulu. Jadi tempat dipamerkan segala bentuk hasil produk-produk sekitaran kota Bandung. Sebelah kiri, sebelah kanan ini Taman Maluku. Taman lalu lintas di zaman India Belanda. Ini taman ini merupakan gedung yang tadi saya ceritakan, gedung pertahanan. Dulu ini digunakan untuk latihan. Spent the wasted of June. A slow